nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hah? Ini dia jawapan paling padu daripada Saifuddin kepada Hamzah Zainuddin, yang mana telah menuduh bahawa ada orang yang memberi ugutan kepada ahli parlimen Perikatan Nasional supaya pujuk Anwar Ibrahim, supaya sokong Anwar Ibrahim. Sekarang Saifuddin tampil dengan jawapan paling padu. Ini baru best. Dia kata begini. Nah, jawab Hamzah Zainuddin, jawab. Jangan tak jawab. Ah, kali ini Hamzah Zainuddin kena sebiji. Dia kata Saifuddin kata begini. Dia kata begini. Kerajaan tak goyah sehingga terdesak dapatkan sokongan ahli parlimen PN. Itu kata Saifuddin. Haha, ini baru betul. Kerajaan Perikatan Nasional langsung tak goyah untuk nak pergi merayu-rayu, nak pergi ugut-ugut untuk nak sampai buat kesalahan. Sanggup pergi pujuk ahli parlimen Perikatan Nasional. Kerajaan tak goyah. Malah inilah kerajaan paling stabil pernah ada di Malaysia sejak 10 tahun yang lalu. Inilah kerajaan paling stabil. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tehege-hege untuk pujuk kah, ugut kah, buat apa-apalah yang tak betul kepada MP Perikatan Nasional. Jadi sebenarnya yang terdesak itu sangat adalah Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu. Yang amat-amat terdesak itu Bersatu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang amat-amat terdesak itu Bersatu. Kerana sudah terbukti, sudah dua ahli parlimennya, kalaulah belum ada akta lompat parti, rasanya sudah mereka lompat parti kepada Pakatan Harapan. Tapi kerana ada akta lompat parti, mereka memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di mana pula kekuatan hujah Hamzah Zainuddin yang kata diugut, yang kata ada orang jumpa, ada ugut lah, pujuk apa semua itu? Di mana kekuatan hujah dia sampai dia berani kata begitu? Hujah yang dikeluarkan oleh Saifuddin ini sangat-sangat betul. Ya gitu, kerajaan tak goyah sehingga terdesak untuk dapatkan sokongan ahli parlimen PN. Nah, kerajaan perpaduan tidak pernah berada dalam keadaan yang goyah sehingga terdesak untuk mendapatkan sokongan ahli parlimen Perikatan Nasional, kata Ketua Setiausaha Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata dakwaan dibuat oleh pembangkang bahawa terdapat ugutan supaya wakil rakyat PN menyokong kerajaan adalah tomahan tak bertanggungjawab semata-mata. Ini semata-mata nak cari alasan nak tunjuk kepada rakyat yang kononnya mereka itu terpaksa. Tapi tak pernah dipaksa. Di dalam surat mereka, ya tuan-tuan dan puan-puan, yang telah pun diviralkan dan disahkan, mereka tak pernah mengaku mereka dipaksa. Malah mereka kata mereka buat itu untuk rakyat. Kerajaan bergerak macam biasa. Tiada sebarang masalah. Daripada sudut tahap sokongan yang ada sekarang pada kedudukan sangat meyakinkan. Semalam berlaku undian belanjawan 2024 di peringkat dasar. Lulus dengan begitu sahaja mudah. Dan berikutnya akan dibuat di peringkat jawatan kuasa. Jadi tidak ada keperluan mendesak. Tiada apa-apa gugatan terhadap kedudukan kerajaan yang ada sekarang, katanya. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan Geran Prihatin Komuniti Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM peringkat Zon Utara di sini hari ini. Kantoi lagi
kantoi Hamzah Zainuddin kali ini betul-betul kantoi. Apapun dia punya cara meroyan, menggelupur, apapun hujannya, apapun yang dia buatlah, semuanya hanya untuk nak tunjuk, nak lari daripada realiti sebenarnya itu yang terdesak sekarang Perikatan Nasional. Bukanlah Kerajaan Pakatan Harapan. Kita jumpa lagi, Ibu Baik. Salam sejahtera Malaysia. Ada kawan buat teori Najib akan bergabung bersama Muhyiddin. Itu teori dia. Teori dia, Najib Razak akan bergabung bersama Muhyiddin di dalam DPPM Bersatu. Wow. Saya bila kawan cakap itu, saya terkejut. Tapi terkejut tapi tidak juga hairan sangatlah, sebab semua boleh berlaku di Malaysia sekarang. Apa saja boleh berlaku dalam politik moden Malaysia. Kenapa kawan buat teori begitu? Tiba-tiba saja ramainya pemimpin Perikatan Nasional, ramainya pemimpin daripada PPBM Bersatu, tiba-tiba saja muncul membuat ucapan selamat kepada Najib. Setelah Najib kena COVID-19 di penjara, Pelik bin Ajaib juga. Macam mana Najib boleh dapat COVID di penjara? Pelik juga sebenarnya, macam mana Najib boleh dapat COVID di penjara. Tapi fikir, indah juga pelik sangat. Sebab kan ada juga orang di penjara. Lagipun pegawai-pegawai penjara selalu keluar masuk penjara. Kadang-kadang mungkin ada kontak yang rapat mungkin dengan Najib. Jadi mungkin dia dapat COVID-19 daripada pegawai-pegawai ataupun daripada ahli keluarga yang melawat dia, ataupun daripada kawan-kawan, sahabat andai atau geng-geng dia yang jumpa dia akhirnya membawa virus COVID-19, mungkin begitu. Okay, jadi yang membuat teori itu, kawan saya dia kata Muhyiddin dan Najib bergabung sebab dia kata tiba-tiba saja Muhyiddin bagi ucapan selamat, semoga Najib cepat sembuh. Lepas itu siapa lagi? Tiba-tiba ada pemimpin lagi, saya sudah lupa, Wan Saiful kata. Tiba-tiba dia pun sebenarnya saya lupa siapa lagi pemimpin Perikatan Nasional itu, tapi ada di dalam newspaper, kamu cari je lah. Dia pun ucap selamat, semoga Najib cepat sembuh. Lepas itu ada lagi beberapa. Dan ini mengakibatkan banyak persoalan-persoalan teori. Kenapa tiba-tiba Muhyiddin menyebut nama Najib? Kenapa tiba-tiba Muhyiddin menyebut nama Najib bersama dengan secara kebetulan juga pemimpin Perikatan Nasional yang lain juga menyebut nama Najib? Adakah mereka mahu membela Najib pula selepas ini? Selepas nampaknya Ahmad Zahid Hamidi gagal dalam usahanya untuk memastikan Najib keluar cepat dari penjara. Tidak. Ditambah pula, nampaknya Najib punya peluang untuk menang di dalam kes dia yang sedang berjalan sekarang ini jauh lebih rumit, jauh lebih susah untuk dia menang dibandingkan yang dulu SRC International itu. Kali ini jauh lebih rumit dan saya nampak-nampak dia kalah lebih teruk kali ini. Rasanya lah mungkin. Okay, jadi adakah anda rasa juga bahawa Muhyiddin akan bergabung dengan
Najib di dalam satu di dalam satu perikatan baru, persyarikatan baru di dalam politik. Ingat, kalau Anda rasa ianya mustahil, selalu ingat, di dalam politik moden Malaysia tidak ada yang mustahil. Segala-galanya mungkin. Tidak ada yang mustahil. Jadi, kalau tidak mustahil, adakah Anda rasa, adakah Anda rasa Muhyiddin akan sanggup bergabung dengan Najib? Dan adakah Najib akan bergabung dengan Muhyiddin kalau tidak ada apa-apa yang mustahil? Sanggupkah dia bergabung dengan Muhyiddin? Lepas itu apa lagi? Apa reaksi Zahid Hamidi? Apa reaksi UMNO? Apa reaksi semua bos-bos di dalam UMNO sekiranya belum sekiranya Najib betul-betul bergabung dengan Muhyiddin Yassin? Okey, jadi kita tunggu nanti. Kalau diorang bergabung pun okey, bagi saya okey, tiada masalah. Sudah 24 jam tu. Kalau mereka bergabung pun bagus, tiada masalah. Sebab pada hemat pendapat saya, Najib bergabung dengan Muhyiddin atau Najib tak bergabung dengan Muhyiddin pun tak akan membawa apa-apa kesan yang teruk, kesan yang mendalam kepada kerajaan perpaduan ini. Tak akan membawa apa-apa kesan pun kepada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau mau gabung, kamu gabung sajalah, tiada masalah pun. Lagipun rakyat Malaysia sudah bijak. Rakyat Malaysia sudah bijak. Kita doakanlah. Saya doakan juga. Saya secara pribadi sebagai manusia, sebagai manusia yang berhati perut dan manusia yang baik, saya mendoakan semoga Datuk Seri Najib Tun Razak cepat sembuh. Dan saya mendoakan semoga Datuk Seri Najib Tun Razak berada dalam keadaan yang aman-aman saja di penjara. Nampaknya buat pertama kalinya Datuk Seri Najib Tun Razak berkemungkinan besar akan meneruskan Christmas party di penjara. Karena dia masih dalam penjara. Dan buat pertama kalinya rasanya, buat kali pertama atau kedua kalinya, keluarganya tidak akan menyambut tahun baru, melihat bunga api tahun baru bersama Najib Razak kerana Najib Razak di penjara. Denyut nadi suara rakyat berkemari channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.